Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Haryono Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas Shiba Token lagi guys. Karena setiap kali saya buka Twitter itu Shiba Inu selalu teratas ya. Jadi saya tertarik dengan Shiba Inu guys. Dan di Indonesia itu mencapai 52.000 pencarian di Twitter ya. Kita akan menuju ke Twitter dan kita lihat semuanya di situ guys. Nah, ini dia kita sudah menuju di Twitternya guys. Populer di Indonesia, Shiba Inu 58.600 tweet di Indonesia nih guys. Ngeri banget cuy, mantep nih. Ada kabar apa di Shiba Inu? Kita akan lihat di Watch Guru guys. Ini dia dari Watch Guru guys. Ada kabar yang katanya sekitar 877 juta token Shiba itu diburn atau dibakar guys. Setara 28.000 ya. Lebih. 28.000 US dollar guys. Mantap ini dibakar. Dalam waktu kemarin kayaknya nih ya. Ntar kita cek guys. Transaksi, oh tidak ada infonya, nanti kita cek di tempat lain ya. Nah ini guys, ada dari tweetnya si Falcon Capital. Baru 30 menit yang lalu kami membeli Shiba Inu senilai 5,6 juta dolar. Kami berencana untuk menahan untuk waktu yang lama, mungkin kita akan membeli lebih banyak Shiba. Apakah Anda punya rekomendasi yang lebih baik? Katanya guys, mantap nih. Teruskan tweet ini dan ikuti Falcon 11. Falcon Yusa 11. Pilih 10 orang acak dan beri mereka masing-masing 300 US dollar dalam bentuk Shiba, men. Ya kita sudah retweet pastilah ya, karena di sini ada rewardnya. Ya mudah-mudahan kita bisa dapet cuy 300 US dollar dalam bentuk Shiba Inu. Oke, kita lihat di lunarcruise.com guys. Di sini Shiba Inu itu udah naik ke 29% guys. Di sini kita lihat grafiknya. Nah mantep banget ya, di sini grafiknya itu keren cuy. Jadi kalau kata panutan saya si Bang Arzano Crypto, ini grafiknya lagi ngaceng guys. Hahaha, ngeri ya Bang Arzano Crypto, mantep banget reviewnya bang. Jadi di bullish sentiment itu si Shiba Inu di nomor 2 guys. Di sini guys, mantep banget nih. Jadi nomor 2 pas di bawahnya si Bitcoin ya. Kita lihat di sini, kita geser. Dan Twitter volumenya itu menduduki di nomor 2 juga ya. Reddit volume di nomor 1 guys, mantap nih. Berarti si Shiba Inu itu benar-benar sudah jadi artis ya. Dan kata yang ada di Twitter itu kan ada satu sen dream ya, itu mungkin bisa tercapai di tahun ini guys, dan mudah-mudahan kita bisa cuan semuanya ya. Shiba Inu keren banget, dan komunitasnya itu aktif ya. Di sini aja sampai berapa nih guys? Oke, kita lihat di ekspor. Shiba Inu tetap nomor 1 ya Shiba Inu. Nah, di sini mantap nih di nomor 1. Keren, keren. Oke, ini ada dari si tweetnya YouTube, dia tuh mengatakan si Shiba disertakan oleh invest Robin Hood.
dalam survei konsumen untuk mempelajari preferensi pengguna di kripto, guys. Jadi kita lihat di webnya ya. Kayaknya nih si Shiba Inu memang benar-benar bakal jadi doji killer ya. Yang digadang-gadang di YouTube, di semuanya, di sosial media yang ada di dunia ini, guys. Mantep banget deh. Robinhood menambahkan Shiba ke survei mereka untuk mempelajari preferensi kripto klien. Jadi ada survei untuk atau ada penelitian gitu ya untuk pengguna Robinhood, apakah mereka itu menerima Shiba atau tidak gitu, guys. Dan kita berdoa buat si Shiba Inu biar bisa diterima oleh si Robinhood. Dan kita akan menuju ke satu cent dream. Mantap enggak tuh, cuy? Keren, 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 keren. Ini ada si postingannya dari Bang si Yuri Malken. Sepertinya Robinhood. Sepertinya Robinhood mungkin berpikir untuk mendaftarkan Shiba karena telah memasukkan koin dalam survei pelanggan baru-baru ini. Itu kata si Bang Yuri Molchen. Nah, ini ada postingan dari si Shiba Inu News, guys. Ya biasa, kalau bahasa Inggris nggak bisa ngebacanya, cuy. Oke, kita akan reply. Oh, ini balas ya. Nah, guys, ini ada dari Bang Del ya, dari Bang Del. Dia itu mengatakan, saya melihat tanda-tanda Shiba. Ayolah Robinhood, katanya. Setiap hari saya mencari Shiba pada Robinhood berkali-kali, setiap kali selama bulan berbulan-bulan. Daftar perusahaan yang sama akan muncul. Sekarang tiba-tiba saya mencari Shiba di RH dan kosong. Dia itu mengajak si Robinhood untuk menerima Shiba, guys. Jadi mantap banget ya tweetnya dia tuh. Karena dia itu orang penting dalam dunia kripto gitu, guys. Oke, guys, kita lihat di Trading View ya. Di sini Shiba itu mantap banget grafiknya dan dia tuh udah membentuk pena kayak gini, guys. Jadi kalau kata Bang Arzano Crypto, dia kan panutan saya, guys. Jadi saya selalu mengikuti dia. Jadi kalau seperti ini tuh dia akan membuat atau membuat ATH baru ya. Jadi kita tunggu aja, guys. Buat kalian jangan lupa Dior ya. Seperti yang kita ingat kata-kata Bang Arzano Crypto, guys. Jadi do your own research. Nah, kalau kita lihat dari coin market cap, dia itu sudah mencapai 32% ya kenaikannya, guys. Jadi kemarin itu kan 0,39 rupiah ya, dan sekarang itu sudah mencapai 0,536 rupiah, guys. Dan grafiknya seperti biasa dia ngaceng. Hahaha, mantap ini. Dan dia itu menduduki posisi 13 ya, di rank 13, guys. Mantep banget nih. Kita lihat di exchange ini crypto ranking ya. Dia di nomor 13 dan di bawahnya si Uniswap, guys. Mantap nih. Dan dia akan naik ke jadi nomor 10. Dan dia akan menduduki di angka 10 dan di bawahnya si Dogecoin, guys. Mantep banget nih. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya informasinya. Dan terima kasih sudah menonton. See you next time.